Wup kap bro, welcome back with San Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Di video kali ini enggak sih, gua gak bakal pakai Harper guys. Ini buat opening aja sih. Gua gak tahu bakal pakai commander apa ya, yang gak di ban gua pakai aja ntar yang kira-kira enak gitu. Buat hypernya gua mau bikin ini hero murah meriah jajan awet lagi ya. Tapi gak terlalu murah meriah juga sih, gua bakal pakai harga 2 ya. Kita pakai si Odette guys. Pokoknya kombonya cukup ke 6 mage, 3 elementalis sama 3 astro ya, itu aja udah nyala. Dan gua bakal insert magic crystal itu elementalisnya buat Odette guys. Gak usah ribet-ribet, pokoknya udah kayak gitu doang ya. Oke. Thank you buat mampir ke sini, kita lanjut aja ke gameplaynya. Enjoy the video. Let's go. Kita bawa Lancelot lagi ya. Semoga aja baru dark astronya nongol nih. Odette please lah satu minimal ya. Oke. Yuk Odette, hayu Odette, Odette. Ada juga nongol Odette-nya guys. Sama Scissors juga liat tuh. Bawa dulu udah Miaga guna ya. Kita bawa juga Spice Spoy nih. Dan gak ada Angela ikat mengikat ya. Pokoknya ini patokan gua ya. Bawa spell gua lihat dulu nih, ada yang pakai Angela ikat-ikatan atau enggak. Kalau enggak gua kesampingin dulu Purify guys. Dimana kita juga pakai si Jilong kan ya. Jilong tombaknya ada juga di CC juga sih ntar. Jadi mending pilih yang lain, new flicker. Dikasihnya kayak gini mending retris ya. Udah dinongol lagi bos, enak. Bawa lagi udah. Buat tank depan siapa enaknya nih ya kalau kayak gini. Udahlah Lancelot aja guys. Ada yang main link nih, link panggung, link titan. Berarti kita agak pinggirin ke kanan guys. Biarin Zas di kiri ya, takut ketemu. Nah kan ketemu, gua bilang juga apa bos. Yo minimal nge-kill satu. Oke Dead, hayu. Ini agak pesimis juga sih ya. Tank gua cuma ada Lancelot doang yang depan. Mendingan Iritel guys. Kalau misalkan pilih ya. Ini kan Astro tipis-tipis kan tuh di awal ya. Yang paling menit tuh ya emang Iritel sih buat jadiin tank di depan. Oke. Odette level 2 bos. Ada kentung juga deh tuh. Berarti mending kita keluarin dulu astronya ya. Gak usah lah astro-astroan dulu guys. Kita main ke ini elementalis. Udah nyarinya tuh ya. Masukin Angela. Karina juga gak butuh. Kita jual dulu. Udah fix kita ke Odette elementalis nih. Aduh nih orang juga main Odette-Odettean tuh. Semoga aja nih orang main Selena lah ya. Gak masalah tuh asal jangan Odette nih. Sisa 82 darah gua guys. Kita amankan Odette-nya. Makan tung juga nih buat ngetank sementara sekarang guys. Yuk elementalis yang sulit. Dikasih juga elementalisnya udah kita sikat ya. Gak ada elementalis satunya lagi nih. Ada Spice Spoy yang mau kita masukin. Kentung sama ini si Lolita juga deh. Cuman elementalisnya cukup 3 aja lah ya. Gak usah banyak-banyak guys. Mending kena mage dapatkan elementalis soalnya. Oke. Ini orang zilong-zilongan juga. Aduh pada pakai wrestler ya. Tadi yang pakai Titan juga main wrestler tuh, ngomong-ngomong Jarot guys. Wajib kita dapetin anti CC dari ini si tombak zilongnya kalau kayak ini nih. Dan Odette yang terlalu pojok, lupa gua ya. Nyengkolnya pendek tuh. Ayo Odette, hayu. Ini orang pakai Purify juga lagi Jarotnya. Gak bisa kena standar dari Odette kali ya. Bisa gak sih? Nah yang kayak gitunya tuh, yang ikat nih. 82 pick kedua kayaknya kok kayak gini. Pick item ketiga ternyata ya. Aduh ada Gokong tuh bos. Bawa tuh, bawa, bawa, bawa. Dikasih glowing lumayan. Semakin pedas nih Odette gua bos. Nongolnya kayak ginian ya. Ada juga Iritel tuh. Mending gue bawa dulu ini Emon nih. Dapat satu kan lumayan. Dikasihnya kayak gini ya. Apa gue pakai Purify-nya aja nih guys. Kayaknya mending gue bawa Aegis aja lah ya. Biar tebal nih kentung gue. Okay. Nih orang main ke Summoner sama ini Guardian ya. Gak masalah sih. Guardian bisa kita tembusin nih pakai Mage ntar. Aduh kentung, ayo kentung ulti ya. Pecahkan tuh, pecahkan, pecahkan wey. Ini lolitanya juga keras dia ngomong-ngomong nih. Level 2 guys. Untung kentung gua juga kekar jatuh. Aduh gak kuat ngesabet nih valenya. Spice Spoy. Sisa berapa sih ini? 15 guys, damage-nya gede banget wey. Ngeri. Sisa 67 nih. Nah nongol Luoyi juga ya. Berarti masukin dulu Angela sama ini Luoyi. Biar nyala juga ini ke mentalisnya guys. Lah Lolita ntar abis ini kita masukin lagi ya. Astronya gak bakal gua nyala-nyalain dulu. Kecuali kalau nanti udah ada itu si Dunox ya. Okay. Level 2 Martis, level 2 Angela, level 2 juga si Grok. Punya juga Oracle lagi. Banyak banget level 2 nya guys. Aduh udah ketemu mirror lagi anjir. Apa sih nih? Ada yang seren kayaknya ya. Ayo Odette, ayo. Masa level 2 dari awal gak meng-carry-carry nih guys. Ulti lagi ulti. Aduh yang dicocol bangke. Dan gue belum dapat skillnya nih si Jilongnya guys. Santai, tenang. 5-6 tuh sisanya ya.
Elemental Codex kayaknya kurang ya. Yang atas juga kayaknya kurang guys. Ada Warrior Blessing nggak perlu juga sih. Waduh ini enak nih ya. 50% mana masalahnya guys. Udahlah yang tengah aja. Berarti agak-agak ke tengah kita lindungin tetap si Odette tuh di sini ya. Nah ada Kegura juga nih sama Spice Boy lagi. Skill Zilongnya belum muncul sama sekali nih misalnya nih. Sekarang kita up level lagi ya masukin si Lolita nih. Dan semuanya sementara dek aja deh guys. Buat ngeteng juga di depan tuh. Gak usah pakai Lui ya. Ser. Nah ada juga ini Concentrate NYN. Buat menerangi hari-hari. Up level dulu hayu Odette. Nah Odette-nya nongol tuh. Dorsi bawa dulu. Ada lagi Angela. Ada juga ini si Estes ya. Bentar kayaknya gak usah pakai Lui deh kemahalan guys. Ini kita ngerol lagi. Nah ini lah Blessing. Nah Blessing Elementalis lumayan ya. Dua Lolita dulu kita pakai guys. Mestinya gua nyalain ke ini sekarang ya. Quartz Master lagi tuh lumayan. Aduh gua gak punya anti saja juga lagi belum ada. Lawan Luoyi lagi guys lihat tuh. Ser. Yuk pecahkan pecahkan pecahkan. Sengaja gua kumpulin ya. Supaya terlindungi gitu kan Odette-nya. Cuman kalau ketemu kayak gini sama Luoyi ini agak rese juga sih. Ayo pecahkan kentungnya pecahkan. Nah tinggal si Luoyi ini. Udah pecah langsung guys. 47 darah gua tuh. Seh. Shield saat HP rendah lumayan kita bawa. Ini kayaknya Kegura tadi dulu deh sama Estes ya. Kita level 3 dulu si Odette deh. Nah nongol juga nih ada si Emon guys. Tinggal si Odette-nya. Odette Spice Boy Blessing nggak nih? Gak Blessing juga ya. Odette. Nah Odette lagi Blessing. Masih gak Blessing. Santai. 3 lagi Odette-nya guys. Ini orang Zas level 3. Kok ketemu sama disemeni orang? Padahal tadi udah ketemu guys. Pas habis dari Fatbox ya. Gak tahu dah. Sekarang kayaknya agak-agak lumayan mampu sih Odette gua nih. Yuk. Ada Sir baru. Satu doang ini ya. Skill si Zilongnya tuh. Sir pas udah sekarat gitu. Kentung juga nge-Sir lagi. Cakep. Sisa si Zas doang tuh kan. Ditembusin bang. Tembusin ayo. Cocol. Ini belum nyala guys Castro-nya. Apalagi kalau udah nyala ntar. Mengerikan pokoknya. Okay. Odette. Lumayan jas bawa dah ya. Magic Power sama pemulihan HP bawa dulu. Ada Tigreal juga roll lagi. Ada Kaja nih tadi dulu deh. Nah Odette lagi tuh guys sama Tigreal. Tadi dulu Tigreal kita bawa ya daripada si Kentung. Tapi nunggu level 2 dulu deh. Kayaknya tipis kalau level 1. Apa bawa aja ya. Bawa aja deh. Masih early juga kok ini guys. Odette-nya kurang 2 lagi nih ngomong-ngomong nih. Ini orang lele-lelean. Aduh udah nyala juga stunnya guys. Enak buat blessingnya. Lihat tuh dilahap langsung ini Lolita gua. Wey. Ayo Odette ayo 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 ayo. Keburu dilahap, keburu dilahap. Wah, sumpah guys. Ulti dulu, ulti. Anjing dilahap sama lele kan. Sisa 33 nih. Pick item kedua ya. Slot dulu deh, slot, slot. Aduh, diambil guys. Oracle dulu deh kayaknya. Soalnya banyak yang main magis sama elementalis kalau gue lihat-lihat guys. Oke. So, nah, nanti saya dapat juga ya. Ya satu lagi nih si Odette ini, Odette. Odette dapat juga guys. Kayaknya gua jual dulu Angela kalau kayak gini. Blessing ke apa tuh? Oh double blessing juga lagi bang. Keh enak. Zas masuk ya. Nyari elementalis nih. Elementalisnya tapi gak ada sekarang. Astaga. Ya udahlah sabar dulu guys. Langsung nge-ulti juga kok ini harusnya. Double blessing nih ngomong-ngomong. Tinggal nyari Lunox aja udah enak nih ya. Nah untung gua udah punya anti CC nih sekarang. Walaupun ultinya kagak bakalan kenceng. Soalnya gak ada ini elementalis ya. Udah nyala juga nih ke astronya yuk. Pecahkan kentung, pecahkan, pecahkan. Masa masih gak mampu sih, anjir. Level 3, wey. Yuk. Masih bisa sih harusnya, guys. Sudah dikunci tuh. Sudah dikunci sekarang kamu, Loi. Ayo, gak bisa kena stun juga. Kok masih kena stun sih, ing? Apa ya? Nanti selesai, guys. Gak paham gue. Bisa, bos. Bisa, tenang, tenang. Kita butuh rock solid nih, ngomong-ngomong. Sah. Nongol Lolita lagi ya. Min Sitar nih. Min Sitar bawa dulu deh. Ganti Emon. Buat di depan nih guys. Walaupun sebenernya enaknya kayak gini ya. Soalnya kita kan punya ini yang 50% mana tuh. Kalau mau kita gak usah pakai ini deh. Biar makainya 4 nih. Udah kayak gini. Kita jaga Odette. Udah di sini belakang guys. Nih orang masih keker nih. Pakai Gokong. Purify juga lagi. Ayo Odette. Kunci dulu Gokong. Aduh Gokongnya udah ternak tuh wey. Lama banget ngultinya sumpah guys. Baru 50% juga ya. Baris-baris sebakang kan nih. Ayo. Si ulti. Ser. Enak nambah darah. Lagi. Ser. Anjir. Enak banget sumpah guys. Yang salah tuh. Ini elementalisnya belum nyala. Ngomong-ngomong nih ya. Kalau udah nyala. Gue dapet yang
nyuri duit enggak sih? Pernah enggak dapat duit mulu dari tadi? Ngerikan lihat Odet, beautiful Odet. Yuk, kasih yang nikmat, yang tengah kurang, atas juga kurang kayaknya ya. Light budget juga gak butuh. Aduh, bawa apa dong kalau gini nih? Elite team juga gak guna, guys. Yang atas lo dulu deh. Astro Glows. Astro Glow bisa dua ya. Kita sama Lunox paling ntar tak dulu. Tapi feeling gua ini Hero Legend bakal ada Gord nih. Seh, gak nongol Gordnya, guys. Malah ada ini Elucard. Tapi lumayan lah dapat Aurora ya. Pengurangan damage saat si ultimate bawa dulu. Ada juga ini Selena bawa. Roskali gak nongol apa-apaan. Dikasih Winter aman. Sama apa nih? Sama Bloodwings atau Concentrate ya? Bloodwings kayaknya dah. Hah, Tigreal level 2 lumayan tuh bos. Berarti kita bisa masukin siapa nih? Vexana apa ya buat farming guys? Toga gak usah farming-farmingan nih. Biar langsung ulti ya Tigreal gue. Kufroid taruh depan. Odetnya gue taruh dulu ini Winter deh. Lampu di si ini Spice Boy guys. Ini orang main jarot-jarotan. Harusnya si aman ya. Soalnya gue ini punya anti CC kok. Aduh, Tigreal gua yang kecuri lagi ke dalamnya tuh. Ayo, kelarkan nih. Lelenya. Lelenya dulu. Ser. Ah, ada modar tuh lelenya ya. Tinggal sisa Lunox nih. Agak PR juga, wey. Kelarannya tuh si Jarot, guys. Sama Tigreal itu. Dalam ring. Pulang, kamu bang. Pulang. So. Masih gak nongol guys elementalisnya tuh. Kalau gua pengen up level, gua masukin paling si Aurora dan gak ngaruh ke apa-apa ya. Kayaknya up level dulu deh guys. Dah kayak gini aja tuh. Pai Sepoy juga kayaknya gak bisa level 3 ya. Ini kita pakai buat ngeros kali nih. Seh. Nah ada Luit lumayan. Nih orang udah meng-catch rate juga. Level 2 Alucard penurun carrier. Aduh, untung langsung dikunci sama Odette guys deh tuh. Ulti. Kok turun carrier anjir? Gua biji Alucardnya guys. Penurun carrier dua-duanya deh tuh. Ada-ada aja ya. Ayo kelarkan. Alucardnya cakep. Sisa si Gord di belakang level 1 juga tuh ya. Wah aman sini udah nih. Kita kelarkan. Ayo pulang kamu bang. Pulang. Oke. Seh. Nah ada Angela juga ya. Gua butuh Lunox ini guys. Lunox. Gak nongol ya. Lele ke blessing gak? Gak blessing juga lagi. Astronya kita matiin dulu. Kayaknya cukup 4 dulu deh ya. Nah kayak gini. Atau gak astronya kita nyalain. Gak usah pakai ini guys. Nah gak usah pakai dulu ini Inferno ya. Udah 50% mana kok belakang. Ini orang yang main Lui tadi nih. Tenang Odette gue sekarang udah jadi elementalis lagi ya. Gak kayak tadi. Aduh anjir. Kena ulti semua liat tuh. Ayo ulti Odette ayo. Masih di tahta guys Lui nya tuh. Agak-agak mengsulit juga ya. Kelarkan tuh Lunox-nya. Petakilan wey. Masih kena stun juga lagi tuh. Gak paham gue guys. Kenapa ya? Tuh lihat tuh. Apa gue bawa anti CC gak sih? Tadi kayaknya bawa dah. Gak bisa kamu Lunox. Pulang kamu Lunox pulang. Sisa 18 tuh guys. Ada Astro sama Mage. Kayaknya mending Mage daripada Astro. Dah kita bawa dulu Mage guys. Biar langsung bisa ke 6 nih ya. Okay. Kuncinya ada di si Lunox nih. Das level 2, gak blessing, Lunox, ada Mino nih ya. Nah dulu, Mage kurang satu kan ya. Gua mesti keluarin siapa dong? Si Jasi mau gak mau nih. Udah gak usah pakai Mino dulu guys, tar dulu. Roll dulu. Nah ada si Gord ya, masuk ganti Luoyi. Gord wajib pakai item sih kalau kayak gini guys, mau gak mau. Mage juga lah ya Gordnya nih. Ayo ngadu Gord, ayo. Punya gua bukan Gord biasa nih. Gord Mage. Cuma asalnya belum nyala guys, nyari si Lunox nih ya. Tuh Gordnya wait. Ayo tembusin. Cakep. Ah udah kelar abang. Mino gak bakal gua pakai sengaja. Soalnya ini aslinya cukup ke Lunox ntar ya. Oke. Lunox. Susah banget nyari Lunox ya. Lunox. Nah nongol juga kan. Tinggal ganti sik aja guys. Udah kelar tuh. Tinggal nyari level 2. Nah Valentina juga. Valentina kasih item dulu berarti. Nah lele belakang ya. Kalau kita gak usah gua kasih ini deh guys. Nah mending kayak gini ya. Biar tebel. Udah jadi Odette elementalis. Makanya udah 6 juga nih. Ada Gord juga lagi. Oh tenang, Gord gua gak bakal bisa kena stun. Lihat tuh sama Gato juga ya. Lagi mengulti barusan. Lawan kok kayak gini enak harusnya guys. Pakai Odette nih, percaya gak? Ayo, ulti dulu. Mantul-mantul. Sisa gokong-gokongan kita kelarkan. Kita kelarkan, ayo. Ser. Tapi ini gua bisa ke 6 Astro gak ya? Kalau misalkan ada si Mino, tar dulu, kayaknya bisa guys. Kalau misalkan dapat lagi ini satu blessing enak ya. Buru Odette wey. Sisa konnya doang nih. Udah kelar juga tuh kan apa gue bilang. 100.000 damage-nya guys. Oke. Okay. Ada cari duit nih lumayan. Kita bawa dulu ya. Bentar gua mesti nyari 3 lagi kan ya.
buat ke Astro 6. Berarti bisa guys, up level dulu tapi ya. Lebih enak lagi kalau misalkan dapat blessing 1 aja, bisa bawa Tigreal tuh. Blessing udah double di oleh gue anjir, lupa gue guys. Wah gak bisa ke 6 Astro sih berarti kok kayak itu ini. Soalnya ntar gak ada guardian ya kalau gue paksain ke 6 Astro. Dan gue gak ngulti langsung gitu. Buat item gue butuh apa ini ya? Winter lagi deh, lumayan buat gore nih kalau dikasih. Yuk, seh. Winter dikasih sama villain blade lumayan ya. Ser. Nongol kayak ginian, mending gue up level dulu sih kalau kayak gini. Up level, masukin siapa dulu nih ya? Kita nyalain ke apa lagi nih guys? Bentar, gak bawa si Aurora sih masanya tuh. Dua Lolita deh kita pakai nih ya. Berarti Lolita pakai inian, Aegis tuh. Nih orang Luoy-nya udah level 3, waduh. Mana nempel juga kayak gini lagi nih di tengah gak ya? Aduh salah gue kayaknya guys. Tuh kena ulti nih gue wey. Kan apa gue bilang, untung masih sempatnya anjir ngewinter liat tuh. Anjir pulang juga nih gue bos. Sisa Luoy ini. Kayaknya gue gak punya anti CC dah ini. Kena stun mulu deh tadi guys. Bentar gue lihat deh ya. Hayu 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 hayu. Ulti lagi Odette. Untung ada Seed anjir. Pecah kamu Luoy, pecah. Oke. Gue nyalain kapal lagi sini ya, agak bingung nih. Mino deh boleh guys, tambah-tambah kali. Nah Minonya nongol tuh. Tapi Lolita level 2, 2 biji lagi. Mendingan Lolita kalau kayak gini. Berarti gue ketemu sama yang barusan lagi ya. Agak-agak pisahin deh. Guard gue di kiri ya, Valentina gue di kanan, Odette gue di tengah nih. Yuk bisa yuk, bisa yuk. Sembur, yuk sembur. Cakep. Valentina juga gak gue perhatiin tuh damage-nya ada gak sih. Tenang Odette gue anti CC ternyata ya. Aman nih, aman di tengah, aman guys. Guard gue juga nyembur lagi. Lihat tuh. Sisa Luoy, Luoy anda sekarat juga. Ayo Valentina, ayo ulti dulu. Cakep. 18 pas banget bang. Pulang kamu bang, satu orang nih. Pulang juga guys, double kill ini, double kill. Wanjai naik honor gua nih ya. Ini line up yang barusan guys. Tiga besar kita lawan tuh Luoy-Luoy-an. Ditambah juga si Temple tuh ya, Temple Wrestler. Diserepet-serepet sama Odette gua barusan ya. Pada gak bisa gerak udah gitu modar. Dan tetap walaupun kurus krempeng, Nigor juga berpartisipasi ya. Berguna banget.